Tasya Tasya saat ini tengah menjadi pembicaraan publik. Hal tersebut karena pernyataannya soal uang 1 miliar rupiah video yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah video lama. Di video tersebut, Tasya Tasya dan Tasya Farasya membuka sesi tanya-jawab dengan para netizen. Pada salah satu pertanyaan, Tasya dan Tasya diminta untuk menjawab soal apa yang akan mereka lakukan jika diberi uang 1 miliar rupiah. Jawaban Tasya kala itu mendapatkan perhatian dari publik. Tasya Tasya kemudian menyebut penggunaan uang tergantung dengan pemiliknya. Ia kemudian menyinggung soal uang 1 miliar rupiah yang tak bisa untuk membeli rumah. Mendengar hal tersebut, para karyawan pun ikut berkomentar. Mereka yang di belakang layar menyebut 1 miliar rupiah bisa dipakai untuk membeli rumah 2 lantai. Potongan video tersebut langsung viral di TikTok sehingga, Tasya langsung merilis pernyataan mengenai kontroversi tersebut.